Kibosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andiar Motovlog. Kali ini perjalanan kita ya dari pantai ya menuju ke arah Serwako, dari pantai Ide di Fontada kita menuju ke arah Serwako bosku. Ini untuk video vlog pertamanya bos. Ini kita sementara posisi berada di daerah parkiran pantai Ide bosku. Oke, kita gas dengan bismillah. Ini kita keluar ya dari kawasan parkiran. Sini keluar dilewati samping SMA YPS Serwako bosku. Ini tali helmnya belum dipasang, kita pasang dulu baru kita gas tipis-tipis nih bosku. Ini kita langsung belok kiri ya menuju ke arah jalan keluar. Ini jalan keluarnya itu ada SMA Serwako YPS Serwako bosku. Ini kita belok kiri di sini untuk jalan keluarnya. Bisa juga ke kanan tadi itu, tapi kita mau lewat sini ya saja bosku. Memperlihatkan jalanan yang kedua ya. Ini jalanannya dan situasi pantainya ya, kelihatan dari pinggir jalan, viewnya yang sebelah kiri jalan bosku. Oke, jangan lupa dukung ki channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan share ki videonya. Oke sih bosku, ini kita belok ke kanan di sini bos. Kita belok kanan ya menuju arah jalan keluar. Setelah belok kanan itu nantinya lurus saja ya, lurus saja ke depan, nanti dapat pertigaan mentok, itu baru dapat jalan besar ya, yang jalan perumahan yang besar itu yang di depan tadi yang dekat halte. Kita gas tipis-tipis dulu bosku. Ini masih daerah perumahan, sini ada masjid juga ya di sini yang sebelah kiri. Kita lanjut gas 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 bos. Dan situasi viewnya ya sangat-sangat asri, view perumahan karyawan PT Pale ya di Fontada yang dulunya Inco sekarang sudah Pale namanya. Dan ini adalah dari si area kawasan perumahan bosku. Kita gas nih, dan ini dapat pertigaan kita di sini ya. Udah dapat pertigaan, kita belok ke kiri ya menuju ke arah jalan keluar nih ya. Kita belok kiri menuju jalan keluar ya dari kawasan perumahan Fontada di nih ya, Fontada di Serwako bosku. Oke nih, kita gas tipis-tipis, tapi kita berhenti dulu ya karena stiknya ini lari turun ya. Kita perbaiki stik dulu yang di motor untuk kelancaran perekaman ya. Kita turun dulu perbaiki sticknya. Setelah sekian lama perbaikannya, kita lanjutkan nih perjalanannya lagi ya. Dari sini ya dekat halte tadi, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah gerban keluar ya dari ini, dari perumahan bosku. Ini depan ada pos pemeriksaan security ya. Ini kita pelan-pelan saja di sini, dan kita sudah keluar dari kawasan perumahan Pale bosku. Oke sih.